Minggu ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebong akan melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Lebong. Pemeliharaan jalan tersebut tak hanya untuk jalan kabupaten saja, namun ada sekitar 10 km jalan provinsi. Disampaikan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lebong, Haris Santoso, bahwa ada sekitar 200 km jalan kabupaten dan 10 km jalan milik provinsi yang akan dilakukan pemeliharaan. Adapun pemeliharaan jalan tersebut berupa tebas bayang dan perbaikan lubang jalan karena ada beberapa ruas jalan provinsi di Lebong yang kondisinya parah, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan pengendara. Haris juga menjelaskan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di tahun 2023 ini sebesar 200 hingga 300 juta rupiah untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Diharapkan pihak Dinas PU Provinsi juga bisa membantu pemeliharaan jalan di Kabupaten Lebong. Rencana kita dalam target kita di minggu ini, kita akan lakukan pemeliharaan terhadap jalan kabupaten sepanjang lebih kurang sekitar 200 kilo, ditambah ruas jalan provinsi lebih kurang sekitar 10 kilo yang akan kita lakukan pemeliharaan. Untuk anggaran sendiri berapa kan? Kita sudah mengalokasikan lebih kurang sekitar 200 sampai dengan 300 juta untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Robi Ardiansyah, RBTV melaporkan.